Bupati Pamekasan, Badrut Tamam pantau langsung proyek pembangunan jalan mulai Desa Bujur Barat menuju Desa Pangreman Kecamatan Batu Marmar, Minggu, 15 Januari 2023, kemarin. Orang nomor satu di bumi gerbang salam itu mengendarai motor bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD. Di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Ajib Abdullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Taufikur Rahman. Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, Basri Yulianto, PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, R. Syaiful Amin, dan Kalaksa BPBD Pamekasan, Amin Jabir. Rombongan berangkat dari Mandapa Agung Ronggo Sukowati melalui rute Jalan Raya Pegantenan menuju Batu Marmar hingga Kecamatan Palengaan. Bupati Badrut Tamam bersama rombongannya sesekali berhenti di beberapa titik dan melihat kondisi jalan yang telah selesai dikerjakan. Tidak hanya itu, Bupati yang akrab disapa Mas Tamam juga berhenti menyapa, dan bercengkrama bersama masyarakat meminta tanggapan setelah kondisi jalannya enak dan mulus. Menurut Mas Tamam, infrastruktur menjadi salah satu program prioritas selama kepemimpinannya seperti pembangunan jalan di beberapa titik. Termasuk mulai Pegantenan hingga Pangreman yang merupakan komitmen pemerintah kabupaten agar tidak ada kesenjangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara. Dia berharap, perbaikan jalan itu dapat mempermudah akses masyarakat sehari-hari, termasuk mempermudah mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Sebab, infrastruktur menjadi salah satu pendukung meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan mulai Kecamatan Pegantenan hingga Kecamatan Batu Marmar telah puluhan tahun tidak mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Namun, setelah Bupati Badrut Tamam menjadi Bupati Pamekasan, akses jalan tersebut berhasil dibangun mulai tahun 2021 hingga 2023. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.